Ada lagi sebiji, generasi kedua. Jangan confuse, aku buat survey je. Warna putih, yang warna putih untuk korang. Kadang kereta boleh tahan, bagus lagi. Cat bersih hanya dia punya lampu, lampu sudah pudar sedikit. Aku rasa pun paling best dia dah polish dah. Itu yang terbaik dia boleh buat. Ini gelap sikit. Okay, CR-V 2.0 2005 25,888 Kita intip sikit. Sama lah dengan tadi kan, generasi pertama yang saya dah buat video. So itu dia, gear baskola dan handbrake traktor, itu yang paling penting. Nampak? Handbrake traktor, gear baskola. Inilah rupa dalaman dia. Dapat seat leather, bagus. Dulu saya ada satu kawan tau, dia bawa CR-V. Ui, begitu sombong. Sombong. Okay, ini dia rupa belakang. Saya tak buka lah. Tadi dah buka. So, survey untuk korang je. Okay. Ini ialah generasi pertama. Pertama CR-V. So, semua generasi CR-V nampak di sini. So, since aku ada kat sini satu video lah, aku sekalikan. Ini ialah generasi pertama CR-V. So, saya memang teruja bila saya dapat semua generasi kereta. So, saya buat balik sekali lagi untuk korang. Ini ialah rumusan. Generasi pertama CR-V. Ini rupa dia. Generasi pertama CR-V. Tayar kat belakang kan? Okey. Rupa belakang kat belakang. Generasi kedua. Ini dia. Tayar masih di belakang. Lampu dipanjangkan. Tengok. Lampu brake dipanjangkan. Macam ikut Volvo dah. Dan kat depan, kita tengok perubahan di depan pula. Progression progression daripada generasi pertama sampai kedua. Memang teruja saya. So, tahun 2000. Ini generasi pertama tahun 2000. Tengok. Kereta, dia macam kereta tapi dia tinggikan kereta tu. So, CR-V generasi pertama. Luaran Kedua, ini dia. Dia sudah pandai. Dia sudah panjangkan sikit. Ini generasi kedua lepas tu generasi ketiga, empat, kelima aku tunjuk depan dulu. Nanti kita tengok dalaman generasi pertama. So ini dia generasi pertama. Kulit dia punya getah sampai hari ini 22 tahun tahun 2000 masih baik, masih dalam keadaan baik. BMW kena belajar dengan Honda lah. Okey, ini ialah seat dia. Saya tak tahu sama ada ini ialah seat ori. Kalau ini seat ori memang bagus, kualiti barang memang bagus. Mantap lah. Ini dia punya cockpit. Rupa cockpit dia datang dengan gear di sebelah kiri, gear baskola. Gear baskola, mana handbrake? Handbrake dekat kaki ke? Tak nampak handbrake pun. Nanti aku cari. Mana handbrake? Handbrake kat sini. Ini pula handbrake bus. Handbrake bus So, rupa meter dia. Ini rupa meter, mileage kereta ni 155,000. Dan dia punya cockpit macam ni. Boleh tahan, ada kemasan kayu dan lain-lain Memang cantik. Memang cantik. Di belakang pula macam mana? Ini rupa belakang dia. Dia punya door handle dah ada melekat sikit yang ni. Tapi kat depan memang bagus. Kat depan tak ada rasa melekat. Memang besar dia punya leg room, tengok. Oi, besar, duduk santai, boleh duduk relax macam bos. Saya tunjukkan dia punya cockpit. Cantik, memang cantik. Very very nice. Masa ni SUV masih belum popular. Dia ada satu tempat pegang, boy. Pandai Kalau otak dia bagus Cermin besar ni merupakan signature lah daripada generasi pertama. Generasi kedua pun besar. So, tayar besar generasi pertama sambung ke generasi kedua. Lepas tu dia punya pintu peti sejuk generasi pertama. Macam mana nak buka ni? Oh, dia kunci lah. Dia kunci. And then cermin. Cermin macam ni
Tengok. Cermin apa nak tengok kat kat belakang tu? Nak tengok kat belakang sama ada dia sudah sampai tembok atau belum. So ini generasi kedua dah tak ada tak ada cermin kat belakang dah. Okey, so generasi pertama, kedua, kita ke generasi ketiga eh. Aku terujalah nak tunjuk generasi CRV. Ini generasi ketiga. Ini dia. Generasi ketiga. Kau tengok apa yang dia sudah hilangkan. Ini generasi kedua eh. Ha, jangan salah faham. Sama dengan kereta warna putih tadi. Tayar kat belakang, pintu peti sejuk. Generasi ketiga, tayar dah hilang, peti sejuk dah hilang, dia buka daripada bawah. So macam modern lah sekarang. And then kat depan, apa dah lain kat depan? Kat depan, ini dia. Muka depan macam ni. Ha, dulu macam ni. So generasi kedua, lampu empat segi. Generasi ketiga, lampu dah modern sikit. And then dia pergi ke generasi keempat. Ini dia, generasi keempat. Generasi keempat dah macam ni. Dan dari segi dalaman, dia punya perubahan paling besar ialah kat generasi ketiga lah. Kau ingat lagi, dia punya gear ialah gear paskola kan? Ha, generasi ketiga, dia punya gear sudah ada kat depan dah. So, generasi ketiga, gear kat depan, handbrake pula. Ha, nanti, handbrake kat kaki lah. Aku rasa, ya, yeah, handbrake dekat kaki. So, generasi ketiga merupakan generasi yang perubahan yang sangat besar. Lepas tu datang ke generasi keempat. Generasi keempat daripada generasi ketiga. Kau kena ikut aku eh. Aku cepat tau. Jangan tersasul. Generasi keempat. Sama dengan generasi ketiga. Tapi dashboard dia lain sikit. Atas ada display nampak. Atas ada display. Steering ada multifunction. Dan dia punya handbrake mana handbrake. Handbrake pun samalah dekat kaki juga. Dan last. Kereta last kunci lah. Kereta orang sebelah. Aku tumpang je. Kalau aku tahu bawa kereta aku. Okey. Ini generasi kelima. So generasi kelima. Apa yang dah jadi. Muka dah lain. Muka memang lain. Dia punya gear masih sama dengan generasi keempat. Tapi dia gunakan electronic parking brake. Handbrake dah guna elektrik. So itu dia. Lima generasi Honda CR-V. Aku lari kelangkabut untuk tunjuk pada korang. Harap korang bercukur dan menghargai video hari inilah. So itu saja. Jangan lupa tekan like, share, subscribe. Kita jumpa lagi video akan datang. Bye-bye. Ini rupa CR-V generasi ke-6 yang bakal sampai akhir tahun 2023 ataupun 2024 lah ke Malaysia. So, bye. Okay guys, macam mana nak menang t-shirt yang ini? Tekan link di description video kat bawah. Lepas tu pergi ke website custom. Di website custom anda kena sign up. Anda harus menjadi pendaftar yang pertama kali dengan custom. Jika anda pernah daftar dengan custom, sorry lah anda tak layak. So lepas tekan link di sana, anda sudah login di custom. Anda boleh beli atau jual kereta di custom mana-mana kat Malaysia. So lepas dah jual ataupun dah beli, hantar resit anda kepada website kepada email kita iaitu wowcar1212@gmail.com. Lepas 60 hari lepas pengesahan daripada custom bahawa anda telah menjual atau membeli kereta, saya akan hantar t-shirt kepada anda. Senang je macam tu ya. Okey, tekan like, share, subscribe, komen. Bye-bye.